Buskop nomor 24 Saudara Diki. Dan starter tim yang pertama dari AZ Bima di posisi 1 Saudara Bisa memasuki lapangan. Di posisi 2 di nomor 6 Saudara Irfan. Di posisi 3 nomor 10 Saudara Marco. Di posisi 4 nomor 24 Saudara Peri. Di nomor 7 5 dengan Saudara Agus. Di posisi 6 nomor 10 Saudara Bayu. Inilah Saudara menarik Saudara Saudara yang dilihat di lapangan SJ. Yang mana hari ini tentu yang tim perapasan daripada Saweran dan dari Saweran baik daripada Andir Jaya ataupun dari pasangan Juni. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda yang beruntung mendapatkan Saweran dari kedua tim. Tentunya kita saksikan wasit satu dipimpin oleh Saudara Nandang Gunung 7. Kali ini Nandang yang akan dituju. Kita saksikan kapten ditampil. Kapten berupaya. Oh iya, kapten berada di lapangan. Nandang nomor 7. Kali ini siapa yang akan tuju Nandang? Ambil ancang-ancang sejenak Nandang. Kuasai si kulit berupaya dengan baik. Satu konsentrasi Nandang. Siapa yang dituju? Lepas jam pingsa. Satu pasti Marco. Pertahanan. Satu serepek. Bayu. Oh, Bayu. Kita saksikan. Ayo, apa yang terjadi? Baru saja dari satu pemain daripada Andir Jaya terkirti oleh wasit melakukan satu pelanggaran dengan angka 1-0. Mencoba lagi sama. Irwan. Siapa jadi Irwan? Konsentrasi Irwan. Servis Hakiman. Berbahaya di sana. Pedang. Satu perlengkapan quick yang cukup baik. Sehingga angka lagi dapat diraih kali ini dengan perubahan angka 1 sama. Mencoba kembali Firman. Siapa yang setuju? Konsentrasi Firman. Lepas servis. Masih di sana Libero. Lepas Irwan. Kita saksikan satu perlengkapan sehingga lagi kali ini jauh lebar dari luar lapangan. Mencoba salah Firman. Siapa yang setuju kali ini? Kita saksikan konsentrasi Firman. Ambil ancang-ancang. Lepas servis. Passing di bawah lapangan. Lebar kembali. Pas Ferry Triadi. Masih Isan. Mencoba dari Yopi. Lebar pressing. Oh, satu perlengkapan defense yang kurang baik. Sehingga lagi perlengkapan angka terlalu banyak kali ini. Angka 3-1. Mencoba yang salah Firman. Center daripada Andil Jaya. Dengan Isan terpakau lagi jauh keluar lapangan. Sehingga angka lagi dapat diraih kali ini 2-3. Mencoba lagi kali ini Marco Polopan Boston. 1-2-3 lepas Sherpy. Jian Pizza. Satu risik Panima. Berbahaya. Satu perlengkapan kiri Isan lagi cukup baik. Kita saksikan jatuh di Arnaya. Dengan yang sakit siap oleh konsentrasi Isan. Lepas Sherpy. Passing sudah. Berbahaya. Sehingga angka lagi dapat diraih kali ini dalam sidang Ferry Triadi. Mencoba lagi kali ini Ferry Triadi. 8-1 servis kita saksikan di sana. Siapa yang setuju? Berbahaya. Satu parah. Pemirasakan Mio. Sehingga angka lagi dapat diraih kali ini kita saksikan Saudara Pilar. Siapa di sana yang akan disetuju lagi kita saksikan. Masih lagi para pemain daripada atlet Andil Dedy Nopi. Dapat sudah berhabisan di bawah. Satu perlipatan di bawah. Mencoba lagi di sana si anak terbang dari Yopi. Kita saksikan dari Yopi si anak terbang lepas sepluting. Satu pasif Agus dan bakal kata Agus Cikong lepas sudah lebar bisa Diki Herpian. Satu perlapangan daripada Diki Herpian lagi kali ini terlampau lagi jauh dengan lapangan. Sehingga angka pula dapat diraih kali ini masih para pemain daripada LG Bima Kusuma Koto. Mencoba di sana siapa yang setuju lepas jamping Cikong masih dari Yopi. Kita saksikan si anak terbang menerima satu resif lagi di dua kali ini. Sehingga angka dapat diraih Ali Ma'ana. Mencoba kembali Agus Tigo. 1-2-3 konsen tempat jam pisau. Resif kembali Hadirman. Berbahaya. Kita saksikan. Sampai penempatan kulit belajarkan di kehargaan. Satu penempatan defense yang berarti olami kali ini tidak mampu menyempurnakan dengan baik. Sehingga dengan perubahan angka 6-7 terpaut satu angka saja. Mencoba kemansa. Kali ini Bayu lepas jamping. Pasti sudah hadiman. Berbahaya Irwan.
saudara pendengar, sehingga dengan kerugian keempat, siapa yang akan dituju Diki, wakil pelatih Diki, ambil ancang-ancang saat Diki harumnya, lepas putih, satu passing Agus Siko, masih di solo, komunitas yang salah, lepas Diki, berbahaya, dan Daniel satu penumpangan jangkauan baik, attack daripada dari Yofis, siarat terbang, lagi kali ini mampu menangkap, akan kita saksikan dengan senyum manis terpukul lama dari Yofis, siapa dituju, lepas servis, passing kita saksikan dengan juhuman siarah terbang kepada pemain belajar. Kita mencoba sarah kali tandang lepas siang sore satu prinsip berbahaya dan betek Bayu kali ini satu perlawanan betek Bayu lagi error kali ini menyangkut dia. Saya tidak akan lagi kali ini dalam tempur perorangan saja. Nanda mencoba lakukan satu servis lepas siang sore satu prinsip. Mencoba lagi kali ini Irwan, 1-2 Irwan, lepas servis Hariman, berbahaya, dan banyak satu penyerangan si anak terbang dari Yopi, yang memang kali ini langsung disiarkan secara langsung oleh para youtuber-youtuber Tasik Malaya. Lepas tas sudah, pasti disini, berbahaya, sehingga akan lagi dapat jalan 11-10 kali ini masih sama Marco Polo Van Basten. Siapa yang dituju lepas jam sel terima hakiman satu resip berbahaya lagi-lagi kita saksikan saudara pendengar sampai penempatan si anak terbang dari Yopi memang menempatkan bola begitu akurat jatuh lagi di area kosong Isan Kuiker lepas servis passing Marco Irwan mencoba para pemain daripada Andil Jaya tim raksasa yang datang dari kecamatan Cikalau Desa Cibeber Kampung Andil Jaya kali ini memimpin aja sementara lepas sudah berbahaya Iman dan Bayu di penisar lebar Firman berbahaya Deliope lagi inilah dia saudara pendengar Deliope si anak terbang yang mempunyai julukan si anak terbang sering kami pandu di berbagai kegiatan bola poli mencoba Isan Setter terima kasih berbahaya dan BKT Anu Cito terima dipen Isan Dedy Yopi BKT Nanam satu dipen Marco berbahaya Bayu Aswar lepas sudah firman dari Isan mencoba Isan satu dipen berbahaya dan Anu Cito satu perempatan Anu Cito lagi cukup baik sehingga dengan perempatan berupanya 11-14 masih mencoba di sana para sehingga hari ini teknis kasih alat diberikan oleh wasit dalam rotasi kedudukan hubungan si anak terbang dari Yopi konsentrasi dari Yopi lepas servis resep libero dan Shani Rebo Siswa lagi-lagi Siswa yang cukup baik melepaskan satu Shani Rebo sehingga agar lagi dapat mulai kali ini mulai 12-16 mencoba kembali Agus Siko siapa yang dituju Jiang Pingsu satu perempatan resip daripada Libero Hadiman umur banyak kontrol bola kurang sempurna sehingga angka lagi dapat diraih masih lagi para pemain daripada LG Bima siapa yang dituju? James satu resip dari OP pemain para bola kali ini
Siapa pemisor yang akan dituju kali ini? Wajan kasih pisor. Lepas itu, Pak Diman berbahaya. Dan kepada Bang Arta Galenggung, terima kasih kepada saya bola seperti Aisyah. Konsentrasi inilah quicker daripada Andil Jaya. Siapa itu Isak? Plotting sudah. Libero passing. Bahaya Triadi. Kita saksikan. Satu perempatan daripada quick dari Triadi. Lagi-lagi kali ini terlalu baik dengan saya. Siapa itu Ferry? Kuasai bola seperti Pari kali ini. Siapa yang dituju? Lepas servis. Passing Hadiman. Mencoba di sana. Mengganggu jarak pandang para pemain. Kembali ke persidangan sana. Chico, Shanti Chico. Oh, Chico gagal error. Sehingga dengan angka 23-19. Mencoba kali ini Neo Nur lari. Siapa Neo yang dituju? Konsentrasi Neo. Siap Piso. Satu risiko getol kali ini. Sehingga melancarkan semua diving. Sehingga tim out di Milan. Besasi Mubur Kampung Andil Jaya. Mencoba sana. Saya tidak